Jauh sebelum tahun Masehi, sejarah mencatat negara ini memiliki wilayah dengan berbagai kerajaan yang mendiaminya. Maka tak salah jika A.A. Lanyala Mahmud Mataliti sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara besar lahir dari kerajaan dan kesultanan Nusantara serta memiliki peradaban yang unggul. Sebab para raja dan sultan Nusantara secara langsung turut membentuk lahirnya negara ini melalui dukungan kepada para pendiri bangsa saat itu. Di antaranya memberikan sumbangan uang 13 juta gulden dari Sultan Siak dan pesawat kepresidenan, serta emas Monas dari tokoh dan rakyat Aceh. Menilik sejarah ke belakang itulah, semangat Lanyala seolah tak lelah berkunjung ke setiap kerajaan dan kesultanan di berbagai pelosok tanah air. Sepanjang tahun 2021, Lanyala mencatat sudah berkunjung ke 24 kerajaan dan kesultanan Nusantara dengan 14 gelar, dan mengawali tahun 2002 ini, Lanyala memulainya kembali berlabuh di Pulau Borneo, yaitu ke Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, khususnya ke Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Simbaliung, notabene dua kerajaan sedarah yang terpecah atas ulah komunis Belanda saat itu. Namun sebelumnya kurang lengkap rasanya jika kita tidak mengulas sejarah singkat keberadaan kedua kesultanan ini. Asal-muasal Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Simbaliung sebelumnya menyatu di bawah kekuasaan Kesultanan Berau. Kesultanan Berau sendiri berdiri di abad ke-14 dengan Badit Dipatung yang menjadi pemimpinnya dengan menyandang gelar Aji Raden Suryanata Kesuma berpusat di Sungai Lati. Dibangunnya setelah tergabungnya beberapa wilayah di sekitar Kalimantan Timur seperti Bunyut, Sawakung, Lati, Marancang, dan lain sebagainya. Namun setelah wilayah tersebut disatukan menjadi satu kerajaan, pemimpin pertama mereka adalah Badit Dipatung, yakni seorang tokoh dari Kampung Lati. Badit Dipatung naik tahta pada tahun 1377 dengan gelar Aji Raden Suryanata Kesuma. Selanjutnya, pusat pemerintahan Berau dialihkan ke wilayah Kampung Lati. Badit Dipatung membawa kerajaan pada era kejayaannya, hingga dirinya berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, mulai dari sebagian wilayah Kalimantan Timur hingga perbatasan Brunei Darussalam. Raja Aji Raden Suryanata Kesuma dikenal sebagai raja yang cakap membangun pemerintahan dan bijaksana dalam bertindak. Setelah Raja Aji Raden Suryanata memimpin, ada 11 penguasa lain yang memimpin Kesultanan Berau sebelum pada akhirnya menganut ajaran Islam. Kerajaan tersebut diubah menjadi kesultanan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Hasanuddin di tahun 1676. Kesultanan Berau menjadi salah satu kerajaan bercorak Islam di Kalimantan Timur. Awalnya, kerajaan ini merupakan pencerminan masyarakat Hindu-Buddha di masa itu. Tetapi memasuki abad ke-18 Masehi, secara perlahan mulai terpengaruh tentang budaya Islam sehingga akhirnya menjadi Kesultanan Berau. Perlu diketahui bahwa sebenarnya agama Islam sudah masuk ke wilayah Berau pada masa pemerintahan Aji Tumanggung Barani dengan periode 1495 sampai 1524. Pada masa pemerintahan Muhammad Hasanuddin dengan periode 1676 hingga 1700, Islam resmi menjadi agama di Kabupaten Berau. Di masa tersebut, pemerintah Berau berhasil menghalau segala upaya Belanda yang ingin menguasai perdagangan di wilayah Kutai dan Berau. Kekuatan Berau berada di puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Hasanuddin. Kemudian penguasa terakhir Kesultanan Berau dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin II. Namun setelah beliau wafat, terjadilah perebutan kekuasaan di kalangan internal kerajaan karena banyaknya putra mahkota yang menginginkan kekuasaan tersebut. Situasi perpecahan yang terjadi dimanfaatkan Belanda untuk menaklukkan wilayah Berau. Pada akhirnya, taktik yang dilakukan Belanda untuk memecah Kesultanan Berau berhasil dan membuat Kesultanan Berau terpecah belah menjadi dua kerajaan baru, yakni Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Simbaliung. Meskipun begitu, sisa-sisa peninggalan sejarah Kesultanan Berau masihlah tetap terjaga sampai kini. Pada dua keraton yang tersisa di masa itu menjadi cagar budaya di Kabupaten Berau. Di dalamnya terdapat hasil peninggalan sejarah. Disinilah menarik perhatian Lanyala. Tak melupakan sejarah, dan justru rasa empatinya begitu besar untuk mengangkat kembali ke permukaan cerita sejarah itu. Kedatangannya ke Kesultanan Gunung Tabur malah diberi gelar kebangsawanan.
pemberian gelar kepada Yang Mulia A.A. Lanyala Mahmud Mataliti dengan gelar Raden Mas Satria. B. Gelar tersebut di belakang atau di depan nama dapat digunakan setiap waktu dan selanjutnya. Penganugerahan tersebut ditandai dengan pemberian gelar Raden Mas Satria kepada Lanyala, tepatnya di Museum Gunung Tabur yang disaksikan oleh pengurus istana, turunan adat kerajaan, serta para senator yang turut mendampingi Lanyala ke kabupaten ini. Prosesi pemberian gelar dilakukan dengan penyematan pin kesultanan, pemakaian kopiah, dan penyerahan plakat. Sultan Gunung Tabur, Paduka Yang Mulia Haji Aji Raden Muhammad Bahrul Hadi, mengungkapkan gelar kebangsawanan yang diterima Lanyala akan berlanjut hingga keturunan selanjutnya. Kami dari keluarga besar Kesultanan Gunung Tabur mengharapkan agar dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Gunung Tabur, Kabupaten Berau yang selama ini banyak dikuasai oleh para pengusaha dari Jakarta. Setelah itu, Lanyala mengunjungi Kesultanan Simbaliung. Meski berbeda dengan Kesultanan Gunung Tabur yang belum memberi gelar, baginya bukan itu maksud dan tujuannya. Kedatangannya ke kerajaan-kerajaan di Indonesia sebagai bagian dari tugas DPD RI untuk menjalankan konstitusi, sekaligus dalam rangka menggugah kesadaran seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kami di DPD RI membuka diri seluas-luasnya pada kerajaan dan kesultanan Nusantara untuk menggunakan DPD RI sebagai saluran untuk menyuarakan kepentingan para raja dan sultan Nusantara. Semoga perjuangan kita untuk Indonesia yang lebih baik dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus bersama-sama berani bangkit, berani melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa demi Indonesia yang lebih berdaulat, berdikari, dan mandiri. Kunjungan DPD RI ke Kabupaten Berau yang secara luas bisa melihat kondisi keadaan Berau dan mungkin bisa ke depan DPD RI melalui Ketua DPD RI Pak Lanyala semoga bisa memberikan masukan secara konkret, misalnya ada pembangunan apa yang kami butuhkan untuk Berau, beliau bersedia membantu dan sebagai perpanjangan tangan kami lah. Terima kasih atas kunjungan Pak Lanyala ke Kabupaten Berau. Nyalakan Indonesia. Terima kasih Pak Nyala atas kunjungannya ke Kabupaten Berau. Nyalakan Indonesia. Dengan memperkenalkan.